Liputan kali ini perpaduan antara double track dan pemain layangan. Di sini pekerja double track sedang memasang dinding beton pembatas kampung Layung Sari. Di tempat terpisah, pekerja masih mengerjakan pembenahan tanah dasar untuk landasan rel. Tanah lembek dikeruk, diganti dengan urugan batu koral. Ini rel lama yang tidak dibongkar. Besar kemungkinan dimanfaatkan lagi. Tanah dasar digenangi air, disedot dan dikeluarkan. Setelah itu batu koral diturunkan. Genangan buangan air masuk ke saluran beton yang baru dipasang. Anak-anak melihat kesempatan untuk bermain di saluran air. Ya namanya anak-anak, enjoy aja kelihatan. Yang menarik, warga yang hobi main layangan turut meramaikan sore hari saat pekerja DT mau pulang. Yang bermain layang-layang bukan hanya anak-anak, bahkan orang dewasa. Malahan, tampak ada yang profesional dengan membawa cadangan begitu banyak layangan. Ya kapan lagi selagi ada kesempatan. Bila double track selesai, tak akan ada cerita lagi bermain di kawasan double track. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.